sini saya akan membahas tentang contoh soal persamaan garis singgung yang diketahui R sama dengan 6, M sama dengan 2. Di sini kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar M, M kuadrat ditambah dengan 1. M yaitu 2, 2X plus minus R-nya yaitu 6, akar kuadrat M, M-nya yaitu 2 kuadrat ditambah dengan 1. Jadi 2X plus minus 6 akar 2 kuadrat yaitu 4, 4 ditambah 1 menjadi 5. Melalui hasil ini mendapatkan dua hasil. Yang pertama yaitu 2X plus 6 akar 5, dan hasil yang kedua yaitu 2X dikurang 6 akar 5. Sekian dan terima kasih.